Al-Fatiha ila Ruh Al-Syekh Muhammad bin Umar Nawawi wa usuli wa furu'i al-muntasimah wa mahibbi wa al-mutalik nabih wa arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwati muslimin anna allaha yataghashahum birahmah al-maghfirah wa sikum jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirati al-Fatiha. Di antara kewajiban istri yaitu wa an la tamna'a nafsaha wa in kanat ala dhahri qatab. Tidak mencegah dirinya, tidak mencegah dirinya atau tidak menolak suaminya wa in kanat ala dhahri qatab sekalipun ia berada di atas kendaraan. Ini gambaran bahwa seorang istri itu tugasnya di antara salah satunya yaitu melayani suami. Di dalam melayani suami itu satu di antara dua. Antara menawarkan atau diajak. Menawarkan ini sudah kita bahas. Hendaknya bagi istri menawarkan kepada suaminya setiap hendak tidur. Hendak tidur menawarkan kepada suaminya. Karena dianjurkan bagi mereka tidak tidur kecuali setelah suaminya datang atau tidur. Jadi jangan tidur duluan, jadi istri jangan tidur duluan. Tunggu suami, kalau suaminya itu berada di luar, atau minta izin untuk tidur terlebih dahulu dari suaminya. Lah kemudian dia menawarkan dirinya, menyodorkan dirinya. Atau kalau tidak, ya diajak oleh suami. Lah kalau sudah diajak, maka wajib bagi istri menerimanya, ya, menerima, tidak boleh menolak, tidak boleh menolak, tidak boleh mengatakan tidak, walaupun misalnya dia kurang hasrat, ya, karena kecapean atau semisalnya, tetap. Jadi kalau memang diajak maka wajib dia memberikan dirinya untuk suaminya. Bahkan dikatakan di sini walaupun dia sudah berada di atas kendaraan hendak bepergian. Hendak bepergian, sudah paes, sudah rapi, sudah harum. Tapi suaminya mengajak, ya harus dituruti, harus dipenuhi. Kecuali kalau memang suaminya mengajak sedangkan dia dalam keadaan udzur, haid, nifas, ya, ini boleh menolak, ya, boleh menolak. Tapi kalau enggak, maka wajib dia penuhi. Sehingga diriwayatkan oleh Rasulullah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa nahraha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashih wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yawmal qiyamah tushab bisalasil wal aghlal ma'asyayatin ila asfali safilin." Jika seorang istri menjadikan malamnya ibadah, siangnya puasa, lalu diajak oleh suaminya untuk bersenggama, tapi dia telat, ya, bukan tidak melayani tapi telat sesaat, telat loh ini, bukan tidak melayani, ingat ya, digarisbawahi, bukan tidak melayani, telat melayani, diajak, ya, tapi telat melayani, buang di luar, diajak tapi telat melayani.
Ini 8 di hari kiamat si istri tadi ini akan ditarik dengan rantai dan belenggu. Dikumpulkan dengan setan ke neraka yang paling bawah. Ya. Dikumpulkan di neraka yang paling bawah. Jadi telat ya, bukan tidak melayani, didengar, telat. Apalagi sampai meninggalkan ya, melayaninya. Entah bagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lah karena ini hubungannya apa dengan bersenggama, maka di sini dijelaskan tentang beberapa adab. Ya, beberapa adab, dan ini mungkin bisa kita sampaikan karena terjadi mungkin khususnya di saat haji. Di saat haji, karena ada yang pernah bercerita, ya, karena ada yang pernah bercerita. Haram bagi suami dan istri bersenggama dengan kehadiran orang lain di kamar. Ini pernah ada yang haji cerita, makanya saya sampaikan ini haram loh ya, hukumnya haram. Di haji itu kan biasanya di maktab-maktab itu ada yang 4 orang, ada yang 6 orang, ada yang mungkin 8 orang. Lah, terkadang mereka adalah pasangan-pasangan. Bertempat satu tempat aja, orang yang berpasangan dengan orang lain itu sudah enggak wajar. Ini suami istri, ini suami istri. Mungkin benar yang laki saudara semua, tapi yang perempuan berarti kan bukan mahram dengan yang lainnya. Hanya mahram dengan salah satunya karena suaminya. Lah ini tidak wajar bertinggal di tempat satu tempat. Lah sehingga ada di antara mereka itu karena melaksanakan ibadah haji akhirnya melakukan hubungan di saat ada teman sekamarnya hanya dengan tutupan selimut. Tutupan selimut. Ini ada teman sekamarnya ini yang mungkin juga suami istri, tapi dia melakukan hubungan di hadapan mereka walaupun tidak kelihatan sama sekali karena tertutup selimut. Lah ini haram. Ini terjadi, bukan enggak terjadi, terjadi di saat pelaksanaan ibadah haji. Haram walaupun mereka tidak terlihat sama sekali. Tetap. Ya. Apalagi sambil kelihatan. Lah di saat berhubungan itu disunnahkan membaca bismillah, lalu membaca kul huwallahu ahad, kemudian membaca takbir Allahu akbar dan juga la ilaha illallah. Jadi bismillah, kemudian membaca kul huwallahu ahad, membaca takbir Allahu akbar, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian membaca doa bismillahil aliyil azim, Allahumma ij'alin nutfata dzurriyatan thayyibatan in kunta gaddartaha in kunta gaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Memohon berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allahumma ij'al, ya Allah, jadikan an nutfata, sperma yang keluar, dzurriyatan thayyibatan, anak yang soleh, anak yang baik, keturunan yang baik. In kunta gaddarta, jika engkau takdirkan antakruja keturunan yang baik itu keluar, dalika min sulbi, dari tulang rusukku. Juga doa yang sudah kita sering baca ya, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razak tanah. Nah itu dibaca saat hendak bersenggama. Lah di saat bersenggama ketika suami khususnya atau istri merasa akan mengeluarkan air spermanya, disunahkan membaca di dalam hatinya ya, membaca di dalam hatinya
dan menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara, membaca di dalam hati dan menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Apa? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Lah bersenggama, jangan menghadap kiblat. Kemudian menutup dirinya dan istrinya dengan baju atau selimut. Nah, itu diantara yang hubungan berhubungan dengan bersenggama, ya, yang menjadi pembahasan kita. Walhasil, seorang suami ketika mengajak maka tidak ada hak bagi istrinya menolak ajakan suaminya kecuali karena haid, nifas, dan hal-hal keadaan yang memang tidak diperbolehkan dilakukan oleh keduanya seperti saat ihram dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.